seperti ini. Mudah, yuk langsung kita buat. Langkah yang pertama adalah kalian harus mempunyai aplikasi PixelLab dan KineMaster. Lalu buka aplikasi PixelLab. Klik ikon kotak 2. Pilih image size. Custom, kita ganti dengan Twitter header size. Oke. Lalu klik transparent. Klik ikon A. Ketik 2 kali di new text. Kita ganti dengan nama kita. Di sini nama kalian harus mempunyai huruf I ya. Huruf I-nya kita hapus, lalu klik spasi lagi. Oke. Pilih relative position. Klik yang ini dan yang ini. Oke. Lalu pilih color. Kita pilih warna hitam. Oke. Lalu kita pilih font. Di sini saya memakai Newton Regular. Oke. Untuk memberikan efek garis bawah, kita aktifkan 3D Shadow. Langsung saja kita aktifkan. Di sini opacity-nya 40% ya. Oke. Klik icon ini, save as image, save to gallery, tersimpan, dan langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Oke, saya sudah berada di KineMaster. Langsung saja buat project baru. Pilih aspek rasio 2.35 banding 1. Pilih latar warna putih. Oke. Kita panjangkan durasinya sampai 12 detik saja dulu. Ini yang warna putih kita klik. Lalu ganti dengan warna biru seperti ini. Oke. Klik lapisan, klik media, lalu masukkan nama kita yang sudah kita buat barusan. Oke. Kita gedekan dulu, kira-kira segini saja ya. Kita paskan hingga di tengah-tengah. Oh, mungkin di sini lah. Oke, ini kita panjangkan sesuai durasi latarnya. Oke. Lalu klik lapisan media dan masukkan green screen yang sudah kita punyai. Klik kunci chroma, aktifkan. Oke. Di sini huruf I-nya kita besarkan sampai sebanding dengan huruf-huruf lainnya. Oke. Coba kita putar ya, guys. Ini durasi videonya sampai 11.613, jadi sisanya kita potong saja. Klik pangkas ke kanan playhead. Oke. Langsung saja kita impor. Di sini saya memilih resolusi VHD 1080 pixel dan laju bingkai 30. Langsung saja klik ekspor. Tunggu hingga ekspor selesai.
Coba kita lihat kembali. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat berkarya.